ya. Udah, ada lagi mandi ya? Ya. Oke. Set, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita sudah sampai lagi di tempat Kang Asep. Kita mau langsung evakuasi. Kita mau bawa ke, insya Allah ke pengobatan ya, pulang ke rumah sakit. Doain teman-teman semoga selamat sampai tujuan dan tidak ada halangan apapun. Kita langsung aja karena kita ngejar waktu juga. Yuk, Kang. Kang, nanti minta dibantu ya Kang kalau misalnya nanti agak aja. Ibu habis mandi damai. Kabarnya sehat. Ah, kok pada kabur? Assalamualaikum. Kok pada kabur? Kang Asep. Gimana kabarnya? Kumaha kabarna? Habis mandi. Hah? Habis mandi ya? Dipakein celana aja, ada celana gak? Ada, itu ntar dia enggak lagi ngambil celana. Ah, ngambil celana ya udah. Iya, ngambil celana. Itu tadi main aku hantam sedikit tadi. Tapi enggak masalah. Ayo. Itu demi kebaikan juga. Jadi kita mau langsung bawa aja. Ya. Dari sini. Ada gunting ya? Biar pakai tangan. Surat menyuratnya kamu yang bawa. Surat menyuratnya kamu yang. Kalau nggak ada peniti deh, peniti, peniti kan, buat itu gitu doang. Ada di mobil lupa bawa. Eh lo kakak sehat, alhamdulillah. Maaf ya, ganggu pagi-pagi. Tidak apa-apa. Maaf ganggu pagi-pagi. Tidur ya, enak. Udah ya? Mau tidur, yuk. Ayo, itu akunya. Nah, langsung aja kita bareng sini. Nah. Mama wajana, mama ispatna. Ini kader. Ya, Bu ya. Masuk ya, Apple ya. Naik mobil. Naik mobil. Diikat lagi nih bang, iya ikat lagi dia, iya lepas emang. Oke, Bang makasih banyak ya Bang ya. Sehat selalu pokoknya, amin. Sukses. Ya. Kita pamitan ya. Dulu, semoga ada kelancaran semuanya. Amin. Amin. Ibu. Iya ini. Ibu, kita pamit ya. Mohon maaf ya Bu ya. Kita demi kebaikan, karena memang takutnya nanti kenapa-kenapa gitu. Iya.
gitu aja ya. Kakak pamit ya, ya semuanya. Ya, kakak pamit ya. Iya. Ya, itu mana Pondur mana? Lagi jajan nih. Ya? Lagi itu dulu. Lagi jajan. Pondur lagi jajan coba. Air apa? Oh, jajan. Ya udah enggak apa-apa. Teh Pondur jajan aja. Heeh. Iya benar. Nah oke teman-teman, kita sudah sampai di RSJ. Tadi kita sampai sekitar jam 11:30. Dan saya tadi sudah urus surat menyuratnya. Dan sekarang kita masih menunggu, karena memang harus menunggu hasil PCR dan hasil labnya. Kita harus menunggu nanti mungkin sekitar malam lah, jam 9:00 gitu, hasilnya ya, hasil lab dan hasil PCR-nya. Dan sekarang kita nunggu di mobil. Tadi kita juga muter-muter semuanya segala macam. Intinya untuk menghilangkan jenuh lah gitu. Kita harus sabar ya. Kita harus sabar. Dan doakan juga semoga Kang Asep setelah keluar dari sini ada perubahan yang signifikan, ada peningkatan lah dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai semuanya. Sekarang Kang Asep sudah di ruangan. Doakan semoga Kang Asep setelah pulang dari sini semakin sehat, semakin pulih, dan semakin membaik ya teman-teman ya. Dan kita sekarang mau lanjut pulang. Sekarang udah jam 12 malam. Kita di sini tepat 12 jam setengah. Tapi itu kita tetap semangat dan tetap sabar juga. Oke, kita mau lanjut pulang. Pokoknya minta doa yang terbaik untuk Kang Asep. Saya Arif Wafi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.